Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat semua dimanapun saja berada? Semoga sehat selalu, tetap semangat walau kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini hanya membatasi tatap muka kita secara langsung, tapi insya Allah tidak membatasi kita untuk terus berkarya apalagi berbagi kepada sesama. Tapi sudah jumpa lagi di channel Gratis Jajan bersama saya Diki Purnama. Insya Allah saya akan jajani kalian kembali senilai Rp300.000. Nah, siapakah yang akan beruntung sore hari ini ya? Jadi langsung saja kita coba video call dulu untuk ya calon ya yang akan dijajani hari ini. Ini saya sudah masuk, coba saya tes apakah nomor HP saya akan diangkat atau tidak. Video call saya ya maksudnya. Bentar. Oke, saya akan hubungi dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ya, dari Gratis Dijajanin. Ya, Pak Haji. Siap hari ini dijajanin sore ini? Insya Allah siap, Pak Haji. Oke, siap. KTP sama kakaknya udah siap? Ini kebetulan saya pas baru pulang ke rumah, lagi perjalanan di rumah atau di jalan, bentar lagi sampai. Ini KTP saya. Oh, kalau gitu saya off dulu, nanti saya hubungi lagi ya, bentar lagi ya. Berapa menit? Sekitar 5 menit, Pak Haji. 5 menit, oke. Jadi 5 menit lagi nanti saya kontak lagi ya. Iya, Pak Haji. Oke, saya tutup dulu ya. Iya, Pak Haji. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan yang bersangkutan sedang menuju ke rumah, jadi kita tunggu dulu aja ya. Ya, kurang lebih sekitar 5 menit ya. Ini kita apa? Kita tunggu dulu. Semoga apa? Semoga tidak lama ya. Berarti sekarang sudah 17.11 nih, sebenarnya sudah lewat, tapi karena memang apa tadi ada ya kesibukan ya, saya baru bisa ya duduk di depan kamera nih ya. Karena apa ini juga masih saya tunda tadi, ada beberapa apa ya biasa aktivitas ya di sore hari ya, hewan ternak ya, tanaman gitu ya, otomatis ini biasanya memang jam 17 harus sudah selesai karena saya harus apa kasih makan ya kucing saya, kasih makan apa ayam saya gitu ya, terus tanaman juga dan selainnya itu gitu. Jadi ya otomatis nggak apa-apa, ini agak mundur ya. Baik, 5 menit tadi 17.11 ya. Berarti 5 menit 17 berapa tuh? 16 berarti ya. Oke, 17.16 nanti kita hubungkan lagi ke bersangkutan nanti ya, supaya apa yang bersangkutan saja yang langsung memperkenalkan ya siapa ya. Yang sudah beruntung ya sore hari ini insya Allah akan dijajani Rp300.000. Dan buat teman-teman semua juga ya, saya mohon maaf gitu ya, karena saking banyaknya gitu yang apa yang berminat untuk dijajanin, jadi ya ini bergantian juga ya, karena berkenan juga dananya yang memang terbatas gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, dan saya akan lihat juga apa berdasarkan prioritas kebutuhan lebih dahulu ya sebelumnya ya. Nanti kalau memang tidak ada apa istilahnya yang memang membutuhkan, baru kita cari yang memang komentarnya ataupun yang lainnya lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Untuk sementara ini karena teman-teman masih banyak yang apa membutuhkan, coba saya hubungi kembali ya, insya Allah mudah-mudahan bisa nyambung. Coba halo, assalamualaikum. Udah sampai di rumah nih, Pak?
udah alhamdulillah Pak Haji. Baru sampai rumah saya. Alhamdulillah ya. Nih apa nih langsung ganggu antum waktunya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya lihat dulu ya, KK dan KTP-nya boleh. Taruh di bawah aja, Pak. Maaf ya, pakai kamera belakang aja. Bisa difokuskan ke nama-namanya saja di sana. Ada siapa saja? Oke, ada Rijal Pauji. Agak ke kiri, Pak. Maaf, mohon maaf ke kiri ya. Binti Arya Dias. Farida. Oke, cukup, Pak. Ini belum ada yang pernah dijajanin ya, Pak ya? Insyaallah belum ada semua sama sekali, Pak. Baik, saya lihat KTP-nya, perwakilannya. Bapak sendiri ya, berarti ya. KTP-nya sesuai yang kemarin saya kasih. Oke, mohon difokuskan di namanya aja, Pak. Oke. Masih ya, Rijal Pauji masih terbayang ya. Masih bayang-bayang. Bentar, Pak. Ada SIM aja ini. Agak dijauhkan kali Pak, nah, taruh di bawah aja Pak, kameranya kamera belakang. Oke, itu sudah kelihatan agak kiri Pak, agak kiri. Iya, sip. Oke, cukup Pak. Rijal Pauji, Pak Rijal Pauji. Oke. Ya, baik saya sapa dulu ke teman-teman semua ya Pak ya, di rumah, sahabat-sahabat subscriber semua. Insya Allah hari ini ya, sore hari ini saya ditemani dengan Bapak Rijal Pauji. Oke, Bapak Rijal Pauji. Langsung saja nih Pak, kita mau bincang-bincang lebih dahulu. Boleh apa infokan dulu Bapak tahu tentang gratis dijajanin dari siapa nih Pak? Dari keponakan saya, Zakia Nadila Septiani Pak. Itu keponakan Bapak Zakia. Sekarang posisi saya di Jawa Timur, di daerah Kediri, Pak. Oh, jauh ya. Saya pikir di Jawa Barat ya. Juga, Bogor. Ini tuh yang teman saya juga kan dapat Yanto, Pak Yanto Surabaya itu. Oh. Iya, iya, iya. Itu kan, ya, saya infokan, coba Bapak ikut acara haji, gitu kan. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak rezekinya, insya Allah dihubungi, gitu kan. Iya, iya. Insya Allah, kan. Pak. Alasan ikutan apa, Pak? Ya buat tambah-tambah anak beli kitab aja ya, Pak. Ya kan kalau saya di sini nih apa nih, Pak? Saya dapat dari admin nih. Selama pandemi memang serba sulit ya. Dari kerja dan betul, penghasilan pun berkurang. Betul. Selama PPKM ini tempat kerja saya juga terkena dampaknya. Akibatnya saya dirumahkan gitu ya Pak. Betul. Karena teman-teman di tempat kerja juga ada yang kena. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari itu harus, dan untuk biaya kebutuhan anak yang di pondok gitu ya Pak. Jadi buat kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan anak di pondok. Untuk ya, membeli kitab nih sesuai sama tadi yang Bapak katakan. Betul Pak. Nah, coba Pak, apa mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit Pak. Jadi kan di tempat kerja saya itu kan pas PPKM pertama itu yang kemarin ada tes web massal di perusahaan kan ya Pak. Dia berhubung di tempat banyak ya positif. Oh gitu. Otomatis kan menutup pekerjaan. Iya iya iya. Jadi kan ya untuk buka juga kan saya kebetulan kerja di rumah makan gitu Pak. Rumah makan apa nih Pak? Halo? Halo ya halo. Ya jelas ya Pak Isel ya. Rumah makan apa Pak? Maaf Pak. Di kayak restoran gitu loh Pak. Dampaknya kerasa banget yang dead in juga kan nggak bisa gitu kan yeah, yeah, otomatis yeah. Custom ya nggak ada yang
datang ke kita, ya otomatis perusahaan juga kan untuk sementara merumahkan dulu kan karyawan. Oh gitu, ya saya, ya ya. Ya gitu. Terus sekarang gimana Pak? Sekarang saya baru bisa pulang ini Pak, selama PPKM ini saya baru bisa pulang ke desa saya, ke Kediri ini. Selama itu saya baru bisa pulang hari ini. Oh, Bapak satu kampung sama Pak Yanto ya? Ya, jadi beda-beda kecamatan aja. Oh, gitu. Sama Pak. Tadi Surabaya, tempat gitu, kerjanya di Surabaya. Ya. Oh, gitu. Ya, ya, saya pikir apa Bapak masih di Surabaya. Ini barusan sampai rumah pas ini. Ah, ya Allah, ini dari Surabaya baru sampai ke Kediri. Barusan sampai. Ya Allah. Tapi Bapak sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kan tadi temennya banyak yang positif ya. Iya, Pak. Kesehatan juga sih. Oke, baik. Sebentar. Ya, Pak. Udah ngikutin berapa lama? Halo? Ya, Pak. Ya, udah halo, ngikuti channel kita berapa lama, Pak? Hampir satu bulan, Pak. Masya Allah. Satu bulan ya? Ya. Oh. 95 sampai 7 kemarin terakhir. Oh, gitu. 95 sampai 107 kemarin. Sampai ya, sampai 175, sampai 107 ya, berarti ya. Oke, ya. Bapak yang paling Bapak hafal episode berapa? Dari 95 sampai 107. Mas Yanto, terus Ayu, Ibu Ayu Rohatin itu. Terus Nenek Fauzia. Terus La. Sama Raska. Raska. Kayak gitu Pak ya. Ya, ya. Pokoknya itu. Gitu Pak, kalau nonton berapa lama Pak? Insya Allah sampai selesai semua. Alhamdulillah ya. Kenapa saya tanya apa tadi ya, channelnya Bapak ngikut sampai kapan? Kemudian kalau subscribe Insya Allah sudah dong ya Pak ya? Selalu Pak. Alhamdulillah ya. Jadi subscribe terus nonton juga videonya lebih dari apa? Lebih dari 5 menit itu bukan buat saya ya Pak? Insya Allah ya Pak. Ya, jadi ini buat apa teman-teman yang lain yang masih ngantri dan belum juga dijajanin. Mudah-mudahan. Ya, ya, mudah-mudahan semuanya bisa sampai. Saya yang khawatir malah. Dananya sampai apa enggak gitu ya. Ya, ini setiap hari kita ya, karena kita sudah siapkan dari apa? Dari Desember. Ya, 2020, karena rencana kita sampai dengan Desember 2021 jajaninnya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sampai ya. Ya mudah-mudahan sampai ya. Makanya kalau enggak sampai apa istilahnya ya, kita berharap mudah-mudahan ada apa, ada dana lain gitu kan. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ya, amin lah insyaallah. Baik, Pak, menurut Bapak bermanfaat enggak sih channel kita? Allah sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat, ya, terutama bagi saya pribadi, seperti kayak teman saya juga kan gitu kan, ya. Seperti Bu Ayu juga, sama itu sangat bermanfaat. Kita tidak dibilang dari nominalnya aja ya Pak, tapi sangat membantu meskipun mungkin dianggapan orang lain itu nominalnya nggak seberapa, tapi itu benar-benar sangat. Ya. Memang di kenapa saya pilih Bapak, karena memang di belakang juga apa banyak sekali yang masuk ke saya juga ya, karena Bapak itu kan kepala keluarga. Nah, jadi makanya otomatis saya kalau kepala keluarga di belakangnya banyak gitu. Ya, kalau yang lain apa saya lihat memang sangat membutuhkan, bukannya berarti saya apa bukan mengesampingkan ya Pak ya, tapi insya Allah saya lihat yang apa
kira-kira memang prioritas pertimbangannya itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan sih semuanya bisa dijajanin. Iya Pak. Iya. Gimana Pak? Insya Allah senang ya Pak ya dihubungin. Alhamdulillah. Pasti senang Pak. Alhamdulillah. Ini tuh kita bisa silaturahmi juga kan Pak. Betul 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 betul. Insya Allah ya. Ya kemarin juga apa istilahnya ya lumayan lah kan sudah sebulan. Kalau Pak Yanto itu berapa minggu kita ya? 2 minggu atau 1 mingguan ya? Oh, dia dia bilang minggu gitu ya. Nah Bapak udah sebulan nih Masya Allah. Ya terus siapa terus ya. Betul Pak. Gimana Pak? Apa suaranya putus-putus Pak? Mohon maaf. Ya kemarin juga kan Pak Yanto langsung telepon. Alhamdulillah ya, rezeki dari Pak Haji hari ini di telepon. Oh gitu. Pokoknya sangat. Iya iya iya. Pokoknya lagi butuh Pak. Betul 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 ya, ya Alhamdulillah. Oke dah Pak, rencananya 300 ribunya mau ditransfer kemana Pak? BCA Pak. BCA boleh, saya catat dulu nomor rekeningnya Pak. Boleh boleh Pak. Ya Pak silakan. Nomornya berapa Pak? Halo. Oh iya Pak. Ya, tadi sempat putus-putus. Berapa Pak nomornya Pak? 8290. 8290. 38. 38. Sebentar saya cek dulu. Atas nama Rizal Pauji ya Pak. Betul Pak. Oke, ini saya save dulu. Pak sebelumnya percaya nggak sih Pak? Percaya Pak. Alhamdulillah langsung percaya ya. Ya karena banyak yang teman-teman yang masih ragu-ragu Pak. Ya, mungkin ada kemarin kan ada yang ragu gitu. Insya Allah. Makanya ya, ya mungkin semua orang ya logikanya kan mungkin Pak di masa ya pandemi kalau kayak sekarang ini ya logika lah masa orang itu bagi-bagi uang seperti ini gitu kan. Mereka itu kan seperti, tapi ya kemarin juga saya meyakinkan ke teman saya itu insya Allah ini gak berkah buat Pak Haji juga gitu kan. Iya iya. Ya kalau buat saya pribadi sih Pak, yang penting ini bisa jadi wasilah keluarga saya sehat gitu ya. Kemudian apa ya rezeki saya juga terus bertambah. Itu aja sih Pak insya Allah Pak. Pasti insya Allah itu Pak. Itu pasti. Ini sebentar saya transfer dulu ke Bapak. Pak, ini Bapak kalau dijajanin hari ini pemenang episode berapa, Pak? 108. So. 108. Oke. Nah, saya kirim dulu. 300 ribunya ya, Pak. Berarti ini baru ketemu sama keluarga ya Pak? Iya Pak, betul sama. Baru sampai. Baru ketemu saya. Alhamdulillah, pas banget ya. Kalau anak tapi di sana, di Kediri pesantrennya? Kalau yang anak di Kediri pesantrennya cuma kan beda jauh lagi dari rumah gitu. Gitu, masih berarti masih di pesantren ya Pak? Enggak libur ya Pak? Enggak boleh keluar dari pondok soalnya kan masa pandemi gini. Oh gitu. Iya iya iya. Kalau di pondok ya di pondok aja gitu ya. Betul Pak. Enggak boleh keluar sama sekali. Iya 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 ya. Baik Pak, ini saya sudah transfer 300 ribunya. Nanti ya. Bapak Pak Uji Rizal tinggal dicek saja. Kalau misalnya ada masalah nanti saya kirimkan bukti transfernya ke Bapak. Mudah-mudahan sih lancar aja seperti yang lain. Amin, amin. Terima kasih banyak, Alhamdulillah Pak Haji. Iya, baik tapi sebelumnya nih terakhir Pak, mungkin buat meyakinkan ya, ya teman-teman seperti yang lainnya juga ya bahwasannya apa ini beneran ya, Bapak sendiri sudah merasakan hari ini dijajanin. Ya walaupun memang mohon maaf ya Pak, baru sedikit kita baru bisa jajaninnya. Maunya saya sih mau bantu lebih banyak lagi tapi ya Allah masih apa yang lain masih ada jadi saya bagi-bagilah insya Allah ya Pak. Ya Pak insya Allah amin, mudah-mudahan
niat hajat Pak Haji semua terkabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, saya kasih waktunya, silakan Pak buat mengajak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman atau saudara, silahkan subscribe channelnya Janin, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terus no hoax, no tipu, insya Allah saya buktinya sendiri. Saya yang sudah dijajan sama Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rijal Pauji, insya Allah semoga 300.000-nya bermanfaat buat Bapak dan keluarga. Ya, selamatlah Pak bertemu dengan keluarga kembali, selamat berkumpul. Ya, semoga berkah, sehat-sehat semuanya lah Pak, insya Allah. Amin. Ya. Baik. Ya, insya Allah kita kalau memang atas izin Allah kita bisa dipertemukan lagi, insya Allah. Amin ya Allah. Makasih. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak, saya terima kasih banyak Pak. Ya, saya senang insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berhasil jajanin teman kita Bapak Rijal Fauji yang kebetulan memang apa istilahnya beliau baru saja tiba ya di rumahnya dari Surabaya, kemudian beliau apa karena ya dirumahkan untuk sementara ya, jadi beliau kembali ke keluarganya di Kediri ya. Semoga 300.000-nya bermanfaat ya buat apa, buat Bapak Rijal Pauji beserta keluarga insyaallah, dan juga buat teman-teman yang lain sekali lagi saya mohon maaf ya, insyaallah kalau memang Allah izinkan ya apa, mudah-mudahan semuanya bisa dijajanin, hanya memang apa istilahnya tidak lepas ya, saya ini kan memang apa istilahnya ya makhluk yang lemah ya insyaallah, jadi saya terus mohon petunjuk sama Allah nih, siapa nih, karena banyak sekali yang harus di apa, yang harus dijajanin gitu ya, yang masuk ke saya. Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang apa istilahnya sangat membutuhkan, mudah-mudahan apa saya doakan semoga apa cepat bisa dijajanin ya, menyusul ke teman-teman yang lain yang sudah dijajanin ya. Saya Diki Purnama insyaallah mengucapkan jazakumullah khairan katsir ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, dukung channel kita ya, nonton videonya lebih dari 5 menit ya, semoga Allah Ta'ala saja yang membalas kebaikan ya teman-teman semua. Baik, sampai ketemu lagi esok hari ya di waktu yang sama, mudah-mudahan tidak mulur waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.